Seorang penyelam asal Prancis, Gérard Menéry, berhasil memecahkan rekor dunia atas aksi penyelamannya tanpa menggunakan alat bantu pernafasan hingga kedalaman 202 meter. Pemecahan rekornya ini dilakukan di Deep Blue Hole, sebuah lubang bawah laut terbesar di dunia yang terletak di sebelah barat Kepulauan Bahama pada bulan Juli 2010 lalu. Karena aksinya menyelam tanpa alat bantu pernafasan ini, Menéry dijuluki sebagai manusia ikan.